Halo, selamat berjumpa. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Basor dari Bandung. Ya, juga mungkin bisa menjawab juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang sama ya tentang tangga nada. Kali ini kita pakai contoh lagu yang dipertanyakan oleh teman kita ini. Pakai contoh lagunya Peter Pan. Judulnya Mimpi yang Sempurna dengan progresi yang kurang lebih kalau dibahasakan adalah 6, 4, 1, 5. Ya. Tapi di sini kita memakai do sama dengan G. Berarti kita E minor, C, G, D. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan adalah biasanya kalau di minor itu saya hanya pakai di Aeolian ya, minor, mod minornya atau tangga nada minornya di G, yaitu kita main di E minor dengan skala Aeolian, yaitu alias kita hanya bermain do re mi fa sol la si do dari G, benar, tapi dengan titik berat dari nada ke-6 ya, atau di chord E-nya. Nah, yang dijadikan pertanyaan, bisakah nggak kita pakai mode yang lain seperti contoh kita pakai Dorian? Nah, ya bisa saja, sah saja, karena masih related ya, masih punya relasi dengan minor, yaitu Dorian. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, kalau kita main di Dorian itu berarti dia itu adalah mode kedua dari sebuah tangga nada ya. Nah, misalkan ini E minor, udah pernah saya jelasin, berarti kita tinggal bermain do re mi fa sol la si do di tangga nada D. Benar sekali. Hanya kita titik beratkan untuk Doriannya ada di, kalau di D itu ada di nada ketujuh dari D ya. C-nya D. Nah, tapi kalau di G berarti dia dia masuknya seperti lidian. Jadi dia do re mi harusnya fa tapi dia di V atau fa naik setengah. Nah, ini yang jadi nanti yang akan jadi titik berat Dorian ketika jatuh di minor ya. Nah, kita sentuh ini saja kita sudah cukup. Nah, selebihnya Anda yang gitaris pasti sudah pinter bikin lick ya. Misalkan contoh ini kita bikin lick arpeggio seperti nah, ini saya main di D tadi. Jadi jatuh di C-nya. Tapi chord-nya tetap di E. Nah, nanti kita lihat contohnya, detailnya ada di contoh yang saya berikan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya.